Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jumpa kembali bersama saya, bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka. Dikabarkan pacaran dengan Nisha Chandrawinata, Amanda Manopo ungkap hal mengejutkan. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Dilansir dari jpnn.com, aktris Amanda Manopo akhirnya menjawab kabar dirinya berpacaran dengan Nisha Chandrawinata pasca beredarnya foto mesra keduanya di Instagram. Melalui Instagram Live, Amanda Manopo merasa gerah terus diserbu pertanyaan tersebut. Terlebih, tak sedikit yang menanyakan kapan dirinya melepas masa lajang. Kapan nikah? Ya Allah, ditanya itu mulu. Heboh kalian. Kan memang asumsinya selalu aneh-aneh. Enggak ngomong-ngomong apa-apa, kalian berasumsi sendiri. Kalian yang komenin gimana-gimana. Akhirnya, itu yang dibikin jadi sebuah berita, kata Amanda Manopo. Mantan kekasih Billy Putra ini menjelaskan kebersamaannya dengan Mischa belakangan ini tak lain hanya untuk pekerjaan. Nah guys, tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate seputar si cantik Amanda Manopo dan si ganteng Arya Saloka. Nah guys, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Lanjut ke dalam isi pembahasan. Keduanya terlibat proyek bareng yang mengharuskan foto mesra untuk sebuah produk kecantikan milik Amanda Manopo. Kemarin proyek sama orang lain saja hebohnya ke apaan tahu. Memang belum pada bisa nerima deh, belum bisa terima kalau aku ada proyek sama yang lain. Pacaran ini itu, terangnya Amanda Manopo. Oleh karena itu, pemeran sinetron Ikatan Cinta ini meminta warganet tidak banyak berasumsi. Udah makanya diam-diam saja, percuma yang ada nyakiti satu sama lain, seru Amanda Manopo dalam live Instagramnya. Nah guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan pendapatnya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.